Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa barakatuh. Semua pengurus kafir pasti tak berukai terhormati teman-teman penghuni Korea ya? Apa imigran? Penghuni surga. Ya, mencari ilmu ya. Mencari ilmu dan won. Yang saya hormati. Saya mungkin mau ngasih materi sekitar 30 menit nanti tanya jawab. Yang benar-benar tentang agama, bukan keluar ya. Kalau keluar repot. Karena sebagian keluar itu memang harus terjadi. Misalnya istri ngomel karena ditinggal suami, itu istri normal. Kalau nggak ngomel malah nggak kurang servis, ngomel ya normal. Kalau kurang servis nggak ngomel namanya tidak. Saya ngomong serius itu sekitar 30 detik ini. Jadi Khalilur Rahman Nabi wa Ibrahim alaihi salam itu tahu bahwa namanya manusia itu pasti meninggal. Karena manusia itu pasti meninggal, dia itu berdoa, ya Allah, saya enggak rela kalau kemudian enggak ada orang yang meneruskan dakwah saya. Kalau lagi ya, saya enggak rela ya Allah kalau kemudian enggak ada orang yang meneruskan dakwah. Karena ketakutan akan kelangsungan orang-orang yang dakwah itu Allah, dakwah berjuang di jalan Allah. Beliau berdoa. Kita tahu doa itu apa? Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhum al-kitab wa al-hikmah wa yuzakkihim innaka antal 'azizul hakim. Ya Allah, semoga penduduk Mekah ini dan seluruh dunia selalu ada rasul yang membacakan ayat-ayat Engkau. Dan rasul yang menjadikan mereka berakhlak yang baik. Wa izaki itu rasul yang mendidik masyarakatnya berakhlak apa? Baik. Ini penting saya utarakan sehingga saya mohon-mohonnya bahwa jenengan yang harus dipikirkan itu anak. Generasinya jenengan harus saja sudah selesai. Jadi jenengan kalau punya anak sudah atau akan niati ini penerus umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Caranya gimana? Dikawal dengan satu tradisi. Misalnya kenalnya anak sampean kepada sampean itu bahwa bapak saya orang yang sholat, bapak saya orang yang qanaah, bapak saya orang yang cinta kiai. Sehingga anak-anak kita, taunya kita ya berstatus itu ahli sholat, ahli suka kiai, ahli sesuatu. Tapi kalau memorinya anak-anak kita, taunya bapaknya main gable, ibunya lihat sinetron terus, lama-lama anaknya bilang, wah ibu kamu siapa? Oh, pengamat televisi, tapi gak pernah ada yang gaji. Bapak kamu apa? Ahli gender. Itu repot. Sehingga ini penting saya utarakan. Sebetulnya yang dikatakan Islam itu apa? Islam itu mengikuti para nabi. Dan di antara syariat nabi paling pokok adalah agama ini harus berlangsung ila yaumil. Sehingga para rasul, para ulama, para apa yang dikhawatirkan itu kalau nggak punya turunan. Nabi Zakaria itu sudah tua sekali, istrinya mandul. Beliau punya hak doa mustajab, doa yang pasti dikabulkan. Beliau berdoa apa? Rabbi habli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Ya Allah, saya harus tetap punya anak kandung. Yang anak kandung itu pewaris saya dan pewaris keluarga Yaqub. Karena didik orang lain itu susah. Susah itu bisa dua, karena orang lain gak terikat emosional dengan kita. Juga bahwa memang sebenarnya yang paling bisa diharapkan itu anak kita. Misalnya saya ini termasuk orang yang hafal Quran. Dulu bapak saya didik lagi, aku ini hafal Quran. Nah orang kok repotnya panjang. Kenapa begitu? Sekali saya ada hafal Quran, anak saya gak hafal Quran tuh dipunya alasan, bapak gak hafal Quran. Makanya banyak orang Indonesia itu miskin, alasannya bapak sudah miskin, kenapa mas? Ketikan terusin aja gitu. Iya, miskin turunan gitu. Miskin turunan. Jadi, kalau dalam tradisi kiai bapaknya alim bisa hafal Quran, bisa baca Fathul Qorib gitu. Anaknya mau gak itu malu. Kalau ini masih terjaga, anaknya lagi juga malu. Kalau ini masih terjaga, anaknya lagi ya malu. Jika rata-rata di daerah saya, di beberapa kiai itu, kiai mulai buyut-buyutnya. Mulai Sunan Kudus sampai buyut-buyutnya itu alim.
Karena tradisi ini dijaga. Tapi sekali satu saja ada seorang bos ke dunia, anaknya tahunya ngitung uang, ngitung won, ngitung laba berapa, habis itu pula anak kok. Terus gitu, anaknya tahunya kan, wah bapaknya begitu, pasti anaknya juga niru. Karena suka uang itu gak usah dididik, sudah kasih lu. Apalagi dididik. Ini penting kalimat yaitu ni wa yaitu min ali. Begitu juga dengan di Korea, oke kita di Korea nyari uang. Tapi masih ada pengajian, ada acara mendatangkan kiai. Nanti generasi setelah kamu, entah itu generasi anak, entah generasi pekerja, mau tidak begini itu malu. Karena dikawiti atau dimulai dengan seperti ini. Dan insya Allah ini termasuk mansan, nasunatan, hasanatan, fa'alhi ajwa, wa'ajuman amilah dia ilai umil. Ya, jadi anda-anda semua bikin satu sunnah yang baik, yaitu meskipun nyari uang di perantauan tetap, nah, tetap bangun mas. Nanti generasi setelah kamu malu. Masa generasi ini bangun masjid, setelah itu terus ini digadikan jadi apa? Bar. Oh, pasti yang komplain. Padahal generasi seniornya dari bar menjadi mas. Ini harus kita kawal. Jadi ngawal agama itu tidak boleh memikirkan satu generasi, tapi generasi berikutnya ilayomin. Sehingga para ulama dulu itu kerja sama TNI, utamanya di Angkatan Darat. Itu mati-matian lawan komunis, bukan lawan secara teori saja. Tapi diundangkan bahwa negara Indonesia itu tidak berpaham. Akhirnya apa? Paham-paham yang salah itu tidak legal di Indonesia. Ya, alhamdulillah. Jadi dikawal lewat pengajian supaya orang iman. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Juga dikawal konstitusi karena Indonesia tidak menerima paham. Jika pikiran yang aneh-aneh itu tersingkir. Nah ini yang dimaksud dalam ayat 26. Wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqidi. Nabi Ibrahim itu siapa? Nabi yang menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang abadi. Kalimatam baqiyah. Baqiyah maknanya sesuatu yang abadi. Fi aqidi, di keturunan-keturunan Ibrahim. Ada keturunan genetik yaitu anak cucu Ibrahim, termasuk utamanya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada anak sahabat juga sampai bahwa sampai ada Nabi Ibrahim, tapi berakidah menirukan Nabi Ibrahim. Maka saya mohon pekerja-pekerja di Korea ini, kalau bapaknya ada namanya Karmen Karlan ya, tenang saja kamu, karena nasab Anda nanti tidak ada gunanya. Nanti setelah di kuburan nasab Anda keren. Kita diajarin para kiai, guru-guru kita yang marah. Kita tanya, marah buka, jawabannya siapa? Allah, waman nabiuka? Muhammad. Tapi kalau kita tanya, waman abuka, siapa bapak kamu? Ibrahim. Alhamdulillah. Ya, keren ya. Dan mungkin nakir itu tiga orang kaget buka. Ah, tenang aja, kok kira Ibrahim. Oh, kok rainya deh kok. Nah, kenapa kita semua diaku sebagai anak Nabi Ibrahim, karena kita penerus ajaran tauhid. Maka disebut di Quran, wajahidu billahi haqqa jihadi wastabakum wa ma ja'ala 'alaikum fiddini min haraj. Agama Islam itu agama apa? Millata abikum Ibrahim. Ya. Jadi agama ini berstatus apa? Millata abikum Ibrahim. Itu maknanya apa? Agama ini agama bapak-bapak kalian. Bapak kalian itu siapa? Ibrahim. Maka kalau kamu nasabnya agak keren, enggak anak kiai, juga enggak anak habib, enggak anak suria, juga enggak anak banter. Karena banter juga enggak bisa diandali. Segara-garanya banter, enggak ada Mungkar Nakir berani, enggak? Pucat. Pucat ya? Padahal garangnya kalau ngawal kiai kayak gitu. Tapi nanti kalau yang mau salaman sama kiai Mungkar Nakir, tertuntas. Ini pentingnya. Nah, caranya ngawal kalimat tauhid gimana? Satu dengan akal. Dan itu yang diajarkan kiai-kiai dengan ilmu namanya ilmu kalam. Jadi kalau di pesantren itu ada ilmu namanya ilmu apa? Kalam atau ilmu tauhid atau ilmu logika. Ini penting saya ajarkan ke kalian supaya tauhidnya datang. Ilmu logika itu dimulai dari pembenaran secara akal. Saya tidak akan bosan-bosan ngomong ini sampai saya meninggal. Yaitu tadi, misalnya bumi ini kadung wujud, di mana-mana sesuatu yang wujud pasti disebabkan oleh sesuatu yang
Masa sesuatu yang wujud disebabkan oleh ketiadaan atau nihilisme? Kalau bumi kadung wujud, pasti penyebabnya sesuatu yang wujud. Karena wujud penyebab, berarti harus berstatus super. Nah, super ini oleh bahasa agama disebut wajibil wujud. Sehingga pertama kali kita masih kecil ngaji di musola-musola, dia ngajari kita apa? Sifatnya Allah Ta'ala apa? Wujud. Nah, kenapa wujud? Ya, bumi kadung wujud. Kalau bumi kadung wujud, penyebabnya harus wujud. Nah, karena dia penyebab harus berstatus wujud kita, harus lebih awal wujudnya. Masa ada bumi dulu, terus awalnya datang kamu? Kan aneh, masa penyebab datang? Masa ada kebakaran dulu baru apinya datang? Itu kan jadi tak aneh. Karena wujud hitam. Karena dia superior, dia super. Ciri khas barang super itu apa? Enggak terkalahkan apa? Tidak terkalahkan, maka bersifat bapak, bapak itu apa? Dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga Quran itu menerangkan tauhid itu gampang sekali. Sehingga orang paling kafir sekalipun itu kalau diterangkan Quran banyak yang iman, padahal dari kafir. Apalagi sampai yang mulai kecil sudah Islam, cuma dididik suka uang itu yang menjadi masalah. Tapi alhamdulillah barokahnya iman masih dikira apa mas? Dulu itu Nabi kalau menerangkan tauhid ini, saya punya ilmu-ilmu ringan yang diajarkan Nabi. Maka agama itu ringan sebenarnya. Yuridua bikumul isra. Jadi agama ini ringan. Logikanya juga ringan, tapi tidak terbantahkan. Ringan tapi tidak terbantahkan. Kata Rasulullah SAW itu dulu orang kafir Mekah itu Tuhannya banyak. Logikanya mereka berpikir, ya Muhammad kalau urusan kita banyak, problem kita banyak, ya Tuhannya harus banyak. Masa problem kita banyak, Tuhannya satu, udah cukup mas. Ya kan, utang kamu banyak, kasusnya banyak kan, mau berdua macam-macam. Masukin istri, tetangga, mertua, sudah buat teman, kianat, macam-macam. Namanya di dunia problemnya kan, belum yang kita tambah banyak lagi problemnya. Wah, di seluruh dunia maksudnya, gak ada nyampe, semua orang punya masalah macam-macam. Sehingga orang Arab Jahiliyah itu mirip orang Cina, kalau masalahnya banyak, jiwanya. Oke, itu cara berbeda mereka. Rasulullah secara sabar memberi satu pengertian. Jika kamu jadi guru, tawar lagi, jika kamu jadi guru, suka enggak punya majikan banyak, yang perintahnya beda-beda. Yang kalau dituruti salah satu, membuat yang lainnya benci atau marah. Wah, yang enggak enak Muhammad, kalau majikannya banyak, repot kita melayani orang banyak. Dan ini Nabi beri satu pengertian. Tuhan kamu adalah sayyidukum, majikan kamu. Jika Tuhan itu banyak, berarti majikan kamu banyak. Perintahnya beda-beda, keputusannya beda. Yang Tuhan satu memutuskan, pekerja Korea surga semua karena bikin masjid. Yang satu enggak, neraka semua karena berangkatnya Korea broken. Yang Tuhan ketiga, ditangguhkan dulu. Gimana nampaknya ditangguhkan? Ya, dirang dulu. Yang satu enggak, di surga dulu anggarannya. Jadi debat dulu ya. Terus mereka berpikir, iya ya, kalau punya majikan banyak, pasti perintahnya banyak. Dada ketemu, titik temu. Akhirnya mereka bilang, ya sudah lah, Tuhannya satu aja. Akhirnya mulai diterima konsep satu. Kemudian mereka itu masih menyembah berhala. Menyembah berhala itu yang menyembah berhala itu. Berhala itu ya patung yang dibahat, atau kalau orang diri sebenarnya bilang, kalau betul orang Islam sembahyang, tidak ada apa-apa. Nggak ada patung itu patung ya itu mereka begini karena Rasulullah begini berubah matalan. Allah membuat satu perumpamaan begini agam mamlukan itu ada dua ayat yang tentang itu. Mau nggak kamu punya budak pembantu yang abkam itu tuli. Gak bisa ngomong akam itu ya bisu, gak bisa ngomong asom, ama, apa. Mau gak? Kamu punya pembantu, kemudian dia itu tuli atau egiot. Layak diru ala se'en yang tidak punya kemampuan melakukan sesuatu. Terus, wahua kalut ala maulah, budak ini, pembantu ini adanya hanya merepotkan. Pembantu, Allah membuat satu analogi. Analogi itu kias atau kiasan. Mau gak sampean punya pembantu, nyewa pembantu yang dia itu bisu, tuli, ediot, mau. Kalau mandi ya mandi.
dikan. Kalau makan bisu, wah, pokoknya merepotkan. Wah, kalau Allah mau dia merepotkan majikannya. Ya udah mau mak, kalau bantu gitu buang aja. Pokoknya digaji nggak kira-kira kalau ada bantu gitu. Nggak. Akhirnya terus mereka mikir, lah iya, orang nggak bisa apa-apa saja nggak sah jadi pembantu, apalagi jadi Tuhan malah tidak. Satu kok berhala kamu yang kamu sembah itu. Kalau kotor yang bersihin siapa? Ya kita. Kalau hijaunya agak putung yang ngelem siapa? Ya kita. Kalau retak yang nambal siapa? Ya kita. Andaikan manusia seperti itu jadi pembantu saja tidak sah. Tapi berhala seperti itu malah kamu jadikan Tuhan. Kamu jadi pembantu saja enggak sah apalagi jadi Tuhan. Hanya mereka terbangun akalnya. Oh iya berarti kita ini enggak benar. Masa menunaikan sesuatu yang kita jadi repot karena Tuhan itu. Harusnya Tuhan itu kan yang bikin solusi, bukan yang bikin masalah. Nah itu jadi logika yang dibangun Rasulullah SAW itu logika yang permanen. Sehingga kita ini semua disebut pemuja Allah. Yang dikatakan pemuja, Hamad itu, Hamad itu maknanya pemuja. Tentu sesuatunya layak dipuja. Sesuatu yang layak dipuja itu yang apa? Yang super. Yaitu namun Allah Subhanahu, dia qadir, zat yang pertama, dia enggak pernah mati, dia enggak pernah tidur, enggak pernah makan, dia menciptakan langit bumi. Maka zat ini yang paling layak dipuja. Jadi kita pemuja, yang kita puja juga layak dipuja. Karena bagaimana mungkin kita memuja sesuatu, misalnya patung yang kita ciptakan sendiri bisa patah, bisa hancur, dan merepotkan kita. Nah, tauhid-tauhid seperti ini itu dibangun Nabi Ibrahim, diteruskan utamanya oleh Rasulullah SAW, terus kita teruskan sampai sekarang. Jadi utamanya tauhid itu kalau bisa jangan dikawal negara, tapi dikawal hati masing-masing, akal masing-masing. Syukur-syukur di backup negara. Seperti Indonesia itu membackup karena menolak hal-hal. Tapi apa artinya negara membackup kalau ulama-ulama tidak mengawal tauhid? Tetap orang akan berpikir sesuai khayalnya masing-masing, sesuai kurapatnya masing-masing. Kayak ada orang mau pergi, pas sampai pergi itu cecek ceblok, kasih ke ini alamat dulu. Ya cecek ceblok memang dia ada hati-hati ya jatuh. Tapi diartikan apa? Apes. Masih ada keyakinan gitu. Yang apes itu ceceknya karena jatuh. Tapi kita ketipu, kitanya yang akan abad, yang karena apa siapa? Ya tidak aja, karena apa? Ya diamati aja cara rasional, tidak kamu kode hati-hati. Makanya jatuh, kasihan anak istri kamu. Ini penting saya utarakan. Jadi tauhid itu utamanya dikawal oleh nurani masing-masing, oleh hati masing-masing. Nah caranya mengawal gimana? Lewat logika yang dibangun Nabi, yang diwariskan para ulama. Sehingga dulu itu ada orang namanya juga di modem bin Adi, berarti modemnya itu orang yang berjasa minta ampun. Ketika datang ke Rasulullah karena untuk negosiasi tawanan perang Badar, terus Rasulullah pas baca surat waktu wakita di Masjid, nah, di antara ayat itu Allah membuat satu pertanyaan yang menantang. Jadi di antara kata Islam itu memang menantang argumentasi. Di antara pertanyaannya gini, kata Allah, gak apa-apa saya ada Tuhan, tapi...